Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Arfi di channel Noman Badus. Sekarang saya berada di acara keluarga saya, acaranya sepupu saya dalam rangka mitonan itu kalau dalam bahasa Jawa itu 7 bulan. Jadi ini lagi hamil 7 bulan, terus kemudian diadakan acara semacam syukuran gitu. Tapi di sini ada siraman dan sebagainya. Jadi ini acara mitonan ala Jawaan. Jadi stay tune ya, oke? Okay? Kita lihat seperti apa, oke? Okay? Jangan lupa subscribe sama like, oke? Okay? Jadi ini lokasi untuk nanti ya di siraman. Sini ada di kendinya, ini ada kembang 7 rupanya. Sedangkan yang akan disiram masih di sebelah sana ya. Saya nggak bisa masuk ke dalam ini. Di sini ramai sekali ibu-ibu, ramai sekali undangan-undangan yang lagi mendoakan ya itu. Mantenannya di sebelah sana itu ternyata. Iya, caranya memang dibuat seperti ini. Ada siraman juga, ada pecah telurnya kayaknya ya ini ya. Lihat. Ada apa ini? Nggak tahu. Nanti kita lihat aja ya prosesinya ini nanti seperti apa. Jadi kita jalankan aja. Ini dia yang akan di vloggingkan, yang akan disiramin bagi sama saudara-saudara saya lagi minta syukuran. Ini sementara masih salim-saliman. Ya, istilahnya salim-saliman ya. Masih meminta restu keliling ke saudara-saudara yang lain. Saya sih lebih tertarik lihat makanannya ya, lapar banget. Bentar lagi disiram, bentar lagi ada siramannya. Oke? Okay? Ya, Kimi mandi lagi. Kimi mau mandi lagi. Bentar lagi ya. Oke? Okay? Stay tuned ya. Ya, kita sekarang berada di dalam ruangan ya. Ini di ruang keluarga. Kita bisa lihat di sini ada makanan apa ini, delicious sour soup ice. Oh, ini es biasa ini. Ada cocktail salad, wow. Kemudian ada nasi liwet. Wow, penasaran sebenarnya saya. Dibuka dah nasi liwetnya, oke. Wow, nasi biasa ini, belum jadi deh. Nasi liwet biasa ini, kirain apa. Ada sambal goreng manis. Ada opor, ayam. Tempe bacem. Ada sambal goreng ati. Apa ini? Kiki lontong, somai, bakso campur. Dan itu kelengkapan dari baksonya. Tapi kita mau lihat satu-satu. Kayaknya mau lihat ya. Aku harus melihat. Tadi nasi doang. Ini dia ya. Dari sambal goreng manisa, opor ayam. Kita lihat isinya. Oh, wow, amazing domba bro. Ini opornya ya. Ini opornya. Dan ini adalah sambal goreng manisanya. Wow, amazing. Kemudian kita, ini ada kerupuk rambak ya. Kalau suka sama kerupuk rambak, enak sekali ini. Wow. Sekarang kita buka tahu tempe bacem dan sambal goreng ati. Ini apa ini? Apa ya ini? Saya tidak paham ini apa. Ini juga apa ya ini? Coba kita lihat isinya. Wow, amazing itu tempe bacem. Nggak tahu tahunya di mana, tapi saya lebih suka tahu bacemnya ya. Itu telur bacemnya. Ini sambal goreng atinya. Nice. Wah, ada petinya juga, amazing domba. Nanti ya kita nikmati ya, kita lihat ya. Nggak tahu ini sekarang acara ini kita sembarang ya. Nggak tahu nanti kita cara makan-makan dan kita juga lihat siramannya juga. Sekarang kita ke lontong kikil. Kita buka lontong kikilnya. Oh, ini bukan rongki, kemai. Ini somai ini. Ini somai ini salah terletak ini kayaknya ya. Somai ini ya, lihat tuh somainya. Per item ini somainya, ada tahunya, harus dikasih isian gitu. Bahkan kentangnya juga dikasih isian.
siomay ini salah, ini salah letak ini kayaknya. Ini taruh sini deh. Oke, nah ini siomay. Nah gini ya, benar. Sekarang kita buka gelon. Ini sambelnya siomay. Nah, senangan saya nih siomay. Ada patenya, ada parinya nggak ya, tadi aku nggak lihat. Nah, sekarang kita buka lontong kekel. Wow, amazing, kayak lava gitu ya warnanya. Wow, itu yang kelihatan kuning-kuning itu lemak itu. Nah, udahlah, nanti kita lihat. Dan terakhir bakso ya, baksonya gitu-gitu aja. Saya nggak bisa buka sih, nggak ada gagangnya, bukan buka. Kalau bakso ya gitu, itu aja ada tambahnya. Ini apa, tahu bakso, ini ada minyak, macam-macam. Oke, jadi nanti kita nikmati. Saya penasaran sama cocktail salad sama delicious whole soup ice itu apa ini. Nanti kita lihat, oke. Stay tuned ya, jangan lupa subscribe sama like. Ini kelengkengnya. Coba ya. Nice. Nice banget. Saya suka sekali sama kelengkeng. Apalagi kelengkengnya besar-besar kayak gini ya. Gede, lega. Kita. Nice banget. Sorry, nggak bisa bagi-bagi. Ini pembuka dulu ya. Karena makanan yang lain, yang tadi belum disiapin. Yang belum waktunya, sekarang lagi masih ceramah. Belum waktunya untuk makan, memang kita masih ceramah. Belum juga disiram juga kan. Jadi kita nikmati dulu yang bisa dimakan. Oke, stay tune ya. Halo pemirsa YouTube. Jadi ini jadi mantennya ya, kita sebut ini manten. Kalau di acara apa? Mitonian. Miton ya? Nah, ini mantennya ya, kayak orang mantenan gitu. Pakai rok segala. Ini bukan rok ini. Ini apa ini? Jari. Blangkon. Nah, nanti kita WhatsApp, lihat, bro. Kita lihat yang ceweknya ya, seperti apa ya. Siap-siap ya. Mau disiram ini. Kamu juga disiram? Enggak. Oh, enggak disiram. Mbak pikir juga ikutan mandi sekalian. Oke, stay tune ya. Jangan lupa subscribe. Ciao. Jadi ini lagi dirias sebelum dilakukan apa? Siraman. Ini memang dipakai kembang melati gitu di sebadannya. Video. Ini lagi rias untuk mandi. Ya, ini dia udah siap untuk disiramkan. Ayo kita kesana yuk, kita ikutin ya. Nah, ini dia. Ini kita lakukan prosesi sungkeman ya. Jadi terus Ibu Martin, baru Bapak. Prosesi sungkeman ya. Itu bapak-bapaknya, bapak ibunya, para orang tua, sini anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip dulu ya. Ini dia prosesi sungkeman kepada orang tuanya, baik laki-laki maupun ke orang tua perempuan. Sungkeman itu istilahnya ya salim, minta doa restu kepada orang tuanya. Ini persis sekali ya sama dengan prosesi mantenan. Persis sekali dengan prosesi mantenan Jawa. Hanya saja ini acaranya memang untuk 7 bulanan mitonan ya.
Jadi selain salaman, minta doa restu juga didoakan, minta maaf kepada bapak ibu kalau punya salah gitu. Ya itulah, semacam itulah. Mereka membisikkan ya semoga lancar, jadi anak yang baik gitu. Jadi orang tuanya itu mengingatkan juga, memberikan wejangan-wejangan, memberikan semacam petuah-petuah untuk anak-anaknya supaya ya semua yang hal yang baik-baik ya gitu. Di acara sungkeman ini memang momen yang apa ya, mengharukan ya. Karena ya ini adat yang sakral ya, yang semua si orang Jawa melakukan seperti ini. Kapan lagi kita dapat pesan dari kedua orang tua dari momen seperti ini ya. Jadi ini momen yang pas sekali. Dipersiapkan nanti Ibu Monde. Jadi ini yang menyirami itu ada urutannya, orang tertentu ya. Terus orang tuanya terutama ya, pasti nanti ada juga keluarga-keluarganya, ada paman-pamannya atau bibi-bibinya, tapi orang tertentu. Jadi ini disebutkan urutan-urutan siapa aja yang akan menyirami. Sekarang gantian dulu, kita gantian dulu siapa yang akan disiram. Memberi siraman. Ini suaminya dulu ya, itu suaminya. Anggap Asto. Monggo. Kandi Siwur. Menika siwuripun klopo ingkang tasih wonten kelapanipun ya. Ayo. Itu dia prosesinya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita kasih semangat yang pertama, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Jadi dimandiin gini ya, ini prosesinya, siramannya seperti ini. Rambutnya nggak usah mas, pundak kiri pundak kanan saja, ya. Pundak kiri pundak kanan aja. Gerucuk gerucuk seger, adem ayam tentrem angin untuk belajar panggil tersabutnya gitu. Siram dimandiin. Nggak adil ya, ini yang dimandiin cuma yang cewek aja. Tapi kan yang memang di acara ini kan memang mitonan kan, berarti perayaan si cabang bayinya yang udah 7 bulan itu, nah perutnya ini terutama. Kalau dulu selalu surat popo, madarani garwani mas, di kudang, ayo. Alhamdulillah. Mas Lilo sewenang bisa berujuki garwani. Sambut mas, disayang di pinggir kanan, kita sambut tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, ya Rabbi alamin, mandar mukul tak sah rukun, lahir hati lancar. Amin. Ya Rabbi alamin. Sekarang bapaknya, ini bapak ibu dari yang cewek. Bapak, komplit mawon, bawa nama kok ibu ya? Komplit tiga. Alhamdulillah. Bapak dan ibu, monggo. Ini kerjasama yang indah. Semoga menjadi contoh. Mas Liu kali garwane studi teladan ya, awet rukun sehat selalu, amin. Ya amin. Seperti inilah prosesi mantenan ini. Mantenan, prosesi siraman ini. Amin. Ya Allah. Di adat Jawa. Karena di sini dua orang langsung, ayah dan bunda. Rasa syukur terima kasih dari Mbak Novita. Sekedar bapak. Jejer, dicium pipi kanan, karena ayah bunda kok ya. Dicium pipi kiri kanan, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Neko ibu tuin popo, saking mas Leo. Ingat dari teman, neko pak Pitoyo. Alhamdulillah. Jadi itu yang disiramkan itu air, berisi bunga, kembang, melati. Kembang apa aja lah, kembang tujuh rupa kalau saya menyebutnya. Jadi kembang sembarang, kembang disiramkan. Dan juga boleh monggo.
Ini udah besar semuanya kepleh. Dingin. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Sedikit gosi. Berikut calonnya. Suasananya sakral sekali. Alhamdulillah. Dan kebetulan juga ini cucu pertama dari bapak ibu ini, bapak ibu mereka gitu. Ini cucu pertama, anak pertama juga. Alhamdulillah. Sambut kados mau, piung pinggir kiri kanan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah matur suwun nuwun. Rawuh kene. Ini setelah disiramin sekarang di kendi tadi dibuat wudu ya. Ini adalah wudu bersuci diri di Islam. Jadi di kendinya tadi buat berwudu. Pergi khusus tambah munggah kaji wonten Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Ini ayo. Apa ini tujuannya? Biar, biar bagus melakukan prosesi pecah siwur. Apa itu pecah siwur? Pecah siwur memecah ininya, endongnya. Monggo diabadikan biar bagus. Kalau sudah siap ya baru saya hitung. Kamera sudah siap semuanya? Sudah. Belum. Dada. Ya. Belum. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Wah. Enggak apa-apa. Kaget ya. Jadi ini yang dipecahkan adalah endongnya tadi yang buat buat huyang. Buat menyiram tadi. Itu kan isinya balok kelapa, tapi kelapanya nggak diserut gitu. Satu, jadi masih ada isinya kelapanya. Kemudian dipecahkan. Jadi masih ada isinya itu. Yang motong nanti dikasih bahan putih dulu. Kami aturkan kepada Bunda berdua dari Bunda Pitoyo juga Bunda Manci diikat mendampingi ya diikat mendampingi nanti badannya tetap Mas Leo untuk tegasnya cuma Bunda berdua mendampingi jadi kalau kita punya calon punya putu itu kedua orang tua harus selalu mendampingi memberi contoh ya mengarahkan begitu Mas Leo di depan mungkin ya diikat ya sebelah sana mau ambil gambarnya pinggangnya yang bagus ya tegas Lawi, guntingnya pakai keris atau gunting ya. Jadi ini prosesi pengguntingan talinya ya. Saya juga nggak paham maksudnya apa. Temen dulu, diambil gambar dulu. Apa ya seperti ya, ini? Ada prosesi untuk kita sambut dengan meriah tepuk tangan Anda yang meriah. Menggunting. Baik. Ini seakan-akan. Siap, Mas, sudah siap kamera? Bismillahirrahmanirrahim niatin tiga selawe satu dua tiga tepuk tangan yang mulia Alhamdulillahirrahmanirrahim nah untuk selanjutnya apa lagi ini perocotan ya, ambil telur satu perocotan ini berarti telurnya mungkin dulu, dipecahkan nanti telur satu aja gak usah dua satu diperocotkan mas kainnya agak dikendorkan kalau yang degan brojolan nanti diterima, tapi kalau yang telur langsung dibanting di bawah. Rodok membegar dikit, ben ketok langsung bisa jatuh telurnya. Wujud doa kita ingin pada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan bersama-sama. Monggo. Sudah siap kamera? Siap. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Paham. Jadi kalau yang tadi yang pengguntingan itu kan proses itu untuk seperti seakan-akan kita memotong tali
tali pusar dari bayi ya. Terus kemudian yang ambil bias Mas Leo, yang perocotan ya, pakai telur ini seakan-akan kayak yang mana ya lahir gitu, lahir lancar gitu loh. Jadi ini ya, semacam proses ya, itu. Kira-kira yang mana? Yuk yang diambil enggak tahu. Menirukan apa yang di yang terjadi saat hamil, saat melahirkan. Nah, seperti sekarang itu. Sekarang diaturkan sama Ibu. Nah, ini apa ini sekarang? Ibu Pitoyo. Ibu Pitoyo yang brojolkan, terus Ibu Mardi yang menerima di bawah. Itu kelapa ya, itu kelapa yang digambarin. Ayo. Kelapa digambarin. Diterima lah ya, Bu, jangan sampai jatuh. Wayang. Ya. Ah ini procot tadi itu bukan anak tadi yang pecah tadi bukan anak berarti itu tadi istilahnya kalau telur pecah berarti ketubannya pecah. Nah sekarang ini brojol, kalau brojol berarti ini harusnya ibaratkan ini bayinya ini fetusnya ini fetusnya yang keluar lah seperti itu. Digendong, gendong, dah megangnya kayak gendong bayi gitu. Nah, itu ibaratkan bayi gitu. Jadi ini seakan-akan kayak proses ini melakukan drama melahirkan, drama tali, motongan tali pusar, drama keluarnya air ketuban, terus kemudian drama lahirnya anaknya, ya seperti itu. Tapi ini prosesi tradisional yang ada doanya juga tiap-tiap prosesi yang dia lakukan. Bikin dong, Mas Leo habis ini nanti pecah degan. Sebentar lagi ada prosesi mecah degan ya. Sekarang prosesi yang terakhir ya, memecah kelapanya tadi yang nyata gambarnya nggak ngaruh. Setelah mecah cengkir, Mas Leo nanti bawa pedangnya lari pelan-pelan aja ke sana, terus kendinya tadi ditendang, Bapak dan Ibu monggo, kita hanya seni. Kita ane lanang apa wedok. Sakjane ana telengane ben gak sakit di tangan. Wis, ana pelan-pelan aja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Loh. Lagi. Cak. Alhamdulillah lanang insyaallah. Oh ngatan, buatnya nak tunggu pulang anak nak pokok sambun mas, sambun. Dekat dibawa. Bawa, sekarang dibawa. Kita ini, kasih jalan, ya kasih jalan. Ada dan lari. Sinji lalu dulu, yo. Awas, ditendang. Go, tangannya mulia. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ini dibocah jadi kerewek. Kerewek ini dibagi. Wadi. Dapat gambar ya? Gak dapat gambar, wadi. Jadi ibu, sedang... Ibu, ngomong-ngomong sambut pantes. Belum pantes. Sedang prosesi milih jari. Jarinya dipakai. Kostum ya, seakan kostum buat jualan rujak dan dawet. Nah, ini tempat jualannya. Ini yang jualan si cewek yang hamil. Nah, sekarang lagi nyari kebaya sama jari yang sesuai. Jari itu cewek yang sesuai. Ini nanti ditanyakan satu persatu gitu ke audiens. Udah pantas belum gitu. Ganti ya nanti yang tanya. Cekatan ya Mas. Yang tanya Bapak ibunya mereka. Sekarang ini prosesi yang tadi saya sebut tadi jualan dawet sama rujak. Simbolisnya seperti ini. Alhamdulillah. Ya sama Mas Leo sampai tawakno. Dawet, rujak, ibu-ibu. Jadi yang cowok jadi SPG-nya mempromokan, sedangkan yang ceweknya yang jadi apa? Ayo dawet bu, monggo. Jadi yang jualan, yang menyediakan rusaknya. Monggo. Ayo dawet. Antri nih bu. Ibu-ibu rumien, si antrinya di mana diatur bagusnya enaknya bagaimana monggo? Eyangnya lebih dulu.
ya, eyang-eyang kakung ya, putih lebih dulu monggo. Heeh. Sebagai enggak apa-apa. Heeh. Pas aja. Heeh. Nggih. Monggo dipun cicipi rujake. Rujake monggo dapete monggo. Yang bungnya tak beli. Monggo lebu yang tugas jalan. Yes. Jadi ya seperti ini ya. Sekarang udah rame. Oh ini. Sekarang ibu-ibunya udah datang. Anake lanang wedok sekawet karo rujak iso. Monggo 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 monggo. Akhirnya pemirsa sampai di sini saja. Saya enggak tadi setelah jualan rujak dan sebagainya itu sebenarnya prosesi yang terakhir sepertinya ya. Setelah itu kita makan-makan. Tapi saya sudahi dulu sampai di sini saja karena ya saya mohon maaf karena baterai saya juga udah mulai mepet nipis. Intinya kan kita sudah tahu video ini memang untuk menunjukkan seperti apa prosesi mitonan secara Jowo. Ya semuanya secara itu adalah simbolis-simbolis saja. Ya ada drama-dramanya, ada seperti itu semuanya secara simbolis. So, stay tune bersama saya. Terima kasih yang sudah nonton channel ini dan nontonan video ini. Jangan lupa subscribe sama like dan share sebanyak-banyaknya. Thank you. Sampai jumpa lain kali ya. Dadah, ciao. Sanggupkah kau membuatku mengerti? Sanggupkah kau yakinkan diriku? Sanggupkah kau membawaku pergi? Lupakan semua luka itu dan bahagia bersamamu.